Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mod updatean ya dari SBN Cargo. Ini adalah truk Fuso dan untuk statusnya ini adalah free. Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Nah, untuk updatean kali ini itu terdapat beberapa varian ya. Nanti kalian itu bisa langsung coba. Dan untuk livery yang saya gunakan di sini liverynya masih polosan ya. Jadi seperti truk polos gitu. Tapi walaupun ini polos tetapi bagus banget ya. Apalagi untuk detailnya, terus pencahayaannya ini sesuai di busit versi 3.7.1. Dan untuk muatannya di sini adalah muatan triplek atau kayu ya kayaknya. Kok triplek? Bukan ya. Ini adalah muatan kayu. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita review. Dan di sini aksesoris yang sudah terpasang ada kepet di bagian depan. Terus ada antena di sini. Mas keren ya antenanya. Nah, kenapa kok saya lebih suka ya kalau ada antena seperti ini? Kayak mengutamakan fungsi gitu loh ya, teman-teman. Dan di sini untuk belakangnya seperti ini, teman-teman. Ada gantungan busway juga. Nah, di sini untuk velgnya di sini sudah kekinian, sepertinya ya ini sudah menggunakan chrome. Oke, langsung aja kita coba ya untuk fungsinya. Di sini lampu hazardnya sudah menyala dengan normal. Sen kanan, lalu sen kiri juga sudah menyala. Lampu dekat, lampu jauh. Oh, di sini lampu dekat sama lampu jauhnya ini sama ya. Terus kita coba untuk wipernya. Wow, di sini menggunakan 3 wiper dong. Untuk pergerakannya smooth banget ya. Kita buka untuk pintunya. Nah, untuk pintunya di sini membuka dari pintu ini ya. Pintu kernet atau pintu bagian kiri. Dan untuk belakangnya seperti ini. Oh, ketika kita buka pintu itu belakangnya juga terbuka ya. Lampu hazardnya seperti ini. Lampu malam, lampu rem, lampu mundur. Oke, sudah menyala dengan normal ya ini. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian daleman atau interiornya. Nah, bagian interiornya seperti ini. Wih, detail banget ya. Kita tutup dulu. Ini keren banget loh. Untuk pandangannya juga enak banget. Ini bahkan sel gitu ya untuk rasanya. Pokoknya mantap ini. Untuk webnya juga enak dipandang. Oke, setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasi. Animasi pertama itu menghilangkan fade shadow ya. Karena sekarang itu sepertinya sedang tren fade shadow. Nah, videonya seperti ini. Lalu untuk animasi kedua, kayaknya mau pintu sopir ya ternyata. Dan untuk animasi ketiga, oh ini bisa terbuka ya untuk bugnya. Nah, biasanya kan gini. Nah, mantap. Biasanya ini pas bongkar muat ya. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mencoba untuk ini ya, perjalanan kita keliling di Purwokerto. Tarikannya mantap pol ini teman-teman. Harusnya ini pakai sen gitu ya, jangan pakai sen disk ini. Tapi nggak apa-apa karena ini kita cepat-cepatan ya, untuk memberikan informasi.
sampaikan ke teman-teman. Jadi next time kita akan coba untuk pakai kode name son terdi. Entah nanti dari siapa. Mungkin teman-teman ada saran kode name son truk Fuso yang recommended buat kita coba nanti. Bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung kirim link ya. Nanti kita coba. Kalau cocok ya, kalau cocok kita coba nanti. Dan untuk tarikannya di sini, wow, berat banget itu di sini. Mantap loh, mantap betul. Wih, untuk remnya juga mantap. Dan ini mungkin ya, trafiknya kok sepi banget loh. Saya kan sudah ini membuat review tentang mod jadul ya. Nah itu trafiknya sepi banget gitu loh. Aduh ini bocil-bocil apa ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Daripada nanti padat terus ngomong kan kayak enak ya. Gak enak gitu. Pokoknya bagi teman-teman yang mau mod ini bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk linknya nanti saya taruh di sana. Pokoknya teman-teman itu tinggal download aja. Nanti linknya juga langsung menuju ke author. Jadi nggak langsung paling link yang abal-abal gitu nggak. Ntar kita berhenti di sini aja. Biar durasinya tidak lama ya teman-teman. Karena kita hanya review aja ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Akhir kata, sampai berjumpa di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzin Money.